setia minimal jurusan tadi. Karena saya terus terang aja prihatin gitu. Prihatinnya apa? Khawatirnya masih banyak yang belum pas, belum paham. Nunggu mah air rasana, tuh cukup ku gerak kumpul ari narima tunggal mah. Aya nu sebutkeun rasa tadi. Sangere teh jadi apa masalah itu sih? Dina klasik mah teh paling dina klasik teh estetika gerak. Ya, ini sebagai ngobrol aja. Bukan tidak boleh, bukan, tapi saya menilai di sini itu punya aturan gitu maksudnya. Khawatirnya ah, kata tanggung mau nanya saya pasti malah asuh, bukan itu. Hari budaknya alus menarik ke nana, masuk ketinggali sasaha, oke. Saya tidak pernah demi Allah Rasulullah kalau saya kena kedekatan atau kena sogok, mendingan berhenti saya berkesenian. Terus terang saja, maka mau mengkhianati generasi yang kedepannya mau jadi penerus. Saya nggak mau. Karena lo yang mau jadi mata, mendingan saya nikmati aja. Kenapa saya sering disuruh oleh namanya Pak Dede untuk jadi juri? Karena saya satu tahun berhenti dulu kemarin itu, saya tidak jadi juri. Mendingan saya berhenti ngapain? Saya memberi kesempatan, silakan Pak Dede cari aja yang lain. Itulah. Saya berhenti dulu, bosan. Termasuk banyak peserta ketemu deui jeung Pak Tatang, deui ketemu Pak Tatang. Yang saya kan lagi sebuah perkembangan. Ya, mau enggak untuk berinteraksi ketemu dengan Pak Tatang? Ari gerakna kitu kene kumaha? Dina bukaan ha bener we kitu bukaan. Berarti kurang berkembang. Dor, lantas penilainya, maka di situ ada penilaian yang disebut dengan menilai tentang kreativitas gerak di dalam pengembangan itu, bukan aku maha penutup, aku maha. Hari ini cinta yang kenang, pak bisa, tak, ada cuma dua ketuk, pak. Dodo timpak. Pak, ketukan di situ. Padahal variasi tidak mencintai rupa-rupa. Kalau kita paham terhadap ketukan.